sinar kijahat hitam membubung ke langit seperti naga terbang. Kemanapun ia lewat, tekanan berlipat ganda, dan seratus pedang yang mengelilingi raja yang berdaulat segera dibubarkan. Rambut Sovereign King berantakan, matanya dipenuhi dengan evil ki, wajahnya menyeramkan, dan ekspresinya adalah salah satu kemarahan. Dia menatap Suyun, dan berteriak, aku tidak peduli dari mana asalmu. Hari ini, kamu telah menyinggung perasaanku, aku ingin kamu mati. Dengan mengatakan itu, raja yang berdaulat bergegas maju, tubuhnya menembakkan sejumlah besar panah ki hitam yang tajam, seperti tetesan hujan, melesat keluar. Formasi Raja Jahat Hebat Suyun berteriak, pedang kematian di tangannya menembus tanah, tubuh pedang dengan cepat dipenuhi dengan ki jahat, ki jahat itu seperti ikan yang berenang di tanah, segera menyebar, dan sesaat kemudian, susunan jahat raksasa terbentuk. Suyun mencabut pedangnya, melangkah ke samping, menghindari panah ki, dan kemudian terus menikam deat suat ke tanah. Tebasan keinginan jahat Pedang menebas, evil ki pada tubuh pedang meledak seperti percikan air. Gurun hebat menghancurkan surga. Pedang itu menebas lagi. Lahir dengan hati mati. Berjuang sampai akhir Blood Horizon. Titik. Dia menari di sekitar susunan jahat, gambar pedang bergerak, ujung pedang terus menusuk ke dalam susunan, nyanyian aneh keluar dari mulut Suyun, pada saat ini, dia benar-benar menyerah untuk membunuh raja yang berdaulat. Wu Xiang melihatnya aneh, dia tidak berani maju, lagi pula dia hanya orang luar, kekuatan Su Yun tidak lemah, dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya, dan Ying An sudah menonton dari pinggir, dia tidak punya niat untuk ikut campur. Raja yang berdaulat sangat marah, tetapi dari dua gerakan barusan, dia bisa melihat bahwa Su Yun tidak biasa, dia mengatupkan giginya dan berteriak kepada orang-orang jahat di sekitarnya, "Pergi, bunuh orang ini." Iya. Orang-orang jahat di sekitarnya semua bergegas menuju Suyun, ada lebih dari seratus orang jahat. Mayoritas dari mereka adalah pembudidaya alam jiwa-jiwa, yang terkuat adalah pembudidaya alam jiwa-jiwa tahap 6. Tapi, Suyun tidak takut. Lupakan Suyun, bahkan Chen Yi Yun yang masih memakai gelang itu tidak takut. Dia sudah melihat melalui tekniknya. Formasi darah menangis jahat, bukankah itu bentuk ke-6 dari teknik pedang jahat? Chen Yi Yun telah mempelajari sebagian besar teknik pedang jahat. Meskipun itu tidak indah, dia bisa melihat bahwa meskipun susunan yang telah disiapkan Su Yun memiliki bayangan, arai darah dunia bawah jahat yang menangis, ada banyak perbedaan. Misalnya, mata arai. The Weeping Evil Underworld Blood Arai hanya memiliki pusat sebagai dasarnya, tetapi mata susunan Su Yun tidak ditempatkan di tengah, tetapi di kedua sisi susunan, dan bahkan ada dua mata susunan. Dua inti formasi. Apakah dia tidak takut energi jahat yang dilepaskan oleh mata formasi akan berbenturan dan menyebabkan ledakan, meledakan dirinya hingga ketiadaan? Chen Yi Yun bergumam, "Dia mengenali susunan ini, tetapi dia tidak mengenalinya sama sekali." 100 orang jahat bergegas masuk, dan susunan jahat segera bereaksi. Suyun melemparkan pedang kematian ke udara, dan pedang kematian melayang di udara, berputar di atas barisan kejahatan. Tubuh pedang dipenuhi dengan kekuatan jahat yang tebal, dan seperti jaring laba-laba, itu mengalir ke susunan jahat. Sebentar lagi, susunan jahat itu benar-benar mengeluarkan serangkaian suara rengekan yang menakutkan. "Uh, array jahat mulai bergetar, dan sejumlah besar kabut mulai menyebar." Itu gelap gulita, dan tidak peduli seberapa bagus penglihatan orang jahat dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Orang jahat panik. Pada. Tiba-tiba, dua cakar jahat raksasa keluar dari kabut, menyapu ke arah mereka. Cakar jahat itu tebal dan kuat, seperti batang pohon berumur seribu tahun, bergemuruh dan berguling, dan semua orang alam jahat yang bergegas mendekat semuanya terperangkap di dalamnya. Apa? Wajah Sovereign King menjadi dingin. Sepertinya situasinya tidak baik. Pria tua di samping berkata dengan lembut. Ketika kabut di susunan jahat menghilang, roh jahat raksasa muncul di susunan jahat. Hanya setengah dari tubuh roh jahat yang keluar dan bagian bawahnya ada di susunan jahat. Tetapi bahkan dengan separuh tubuhnya, ia masih sangat tinggi, setidaknya panjangnya beberapa meter. Itu menggunakan lengannya yang tebal dan kokoh untuk menekan orang-orang jahat dan benar-benar menekan mereka ke tanah, berniat untuk menghancurkan bawahan raja yang berdaulat sampai mati. Membelanjakan, membelanjakan, membelanjakan. Sudah ada orang jahat yang tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tubuh mereka hancur, dan mereka mati seketika. Dan sisa orang jahat yang berjuang tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat itu, Su Yun bergegas mendekat. Dia mengulurkan tangannya ke arah sarung pedang di punggungnya, dan cahaya dingin muncul, menebas ke arah orang jahat. Pedang lain. Mata semua orang terpesona. Pedang kematian di udara, seratus pedang berputar di sekelilingnya, dan pedang di tangannya. Berapa banyak pedang yang dikendalikan orang ini? Ujung pedang bergerak, dan orang jahat yang ditahan oleh roh jahat raksasa tidak bisa melawan sama sekali. Banyak hati orang jahat ditusuk oleh air roh seperti pedang, dan mereka mati seketika. Roh jahat mereka ditelan dalam sekejap mata. Suyun mendarat di tanah dengan lambaian tangannya, pedang kematian ditarik kembali. Seratus pedang berputar di atas kepalanya, dan arai darah menangis gelap jahat, berhenti bekerja, dan roh-roh jahat bubar. Mayat orang jahat jatuh ke tanah, dan darah jahat mengalir seperti sungai kuat. Su Yun diam-diam menghela nafas lega, tapi hatinya kacau balau. Dia tidak pernah berpikir bahwa teknik pedang jahat besar, yang beberapa tingkat lebih tinggi dari teknik pedang jahat, sebenarnya sangat kuat. Jika bukan karena teknik pedang ini dan manual pedang tanpa batas, dia pasti tidak akan bisa membunuh begitu banyak ahli murid jiwa roh dengan begitu cepat. Ini adalah penindasan teknik mistik. Wajah Sovereign King sudah sangat jelek. Dia menatap Suyun dengan mata penuh dengan niat membunuh. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Suyun. Kakak Usiang, kakak Yingan. Apakah kalian masih akan menonton? Apakah Anda tidak akan membantu saya? Kata raja yang berdaulat. Usiang adalah orang yang impulsif. Begitu dia mendengar itu, dia bersiap untuk bergerak. Tapi saat itu, Ying An mundur selangkah dan tertawa, "Saudaraku, hari ini saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Anda dan kedua, untuk menguduskan Anda. Mengenai pertempuran, sangat disayangkan, saya mengalami kecelakaan ketika saya sedang berlatih. Saya merusak saluran ki saya dan tubuh saya terluka." Sangat tidak nyaman bagi saya untuk membantu Anda melawan musuh yang begitu kuat. Tapi saya percaya bahwa dengan metode Anda, gorengan kecil semacam ini hanyalah penipuan. Mendengar Ying An mengatakan itu, Wu Xiang mengatupkan bibirnya dan terdiam. "Kalian, huh, raja yang berdaulat, bahkan lebih marah. Dia menatap mereka berdua dan tidak mengatakan apa-apa lagi, lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada mengandalkan orang lain. Dia menjentikkan jarinya. Orang tua di sampingnya mengangguk dan bergegas keluar." Murid jiwa roh tahap kedelapan. Suyun memandang pria tua yang bergegas mendekat, dan ekspresinya menjadi terfokus. Meskipun dia telah membunuh sejumlah besar orang alam jahat, mereka semua adalah murid jiwa roh tahap kedua dan ketiga. Meskipun mereka memiliki banyak orang, kekuatan keseluruhan mereka bahkan tidak setengah dari murid jiwa roh tahap kedelapan. Terus terang, merawat sekelompok murid jiwa roh tahap ketiga jauh lebih mudah daripada merawat murid jiwa roh tahap kedelapan, karena semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk dilatih. Ki orang tua itu kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan suara, hua-hua. Saat berada di udara, Su Yun menyadari bahwa tubuh bagian bawahnya adalah tubuh kabut roh yang berongga. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia membalik telapak tangannya yang layu, dan dua segel cahaya muncul di telapak tangannya. Dia berteriak, dan melepaskan telapak tangannya. Roh jahat Ki yang menakutkan meletus dari segel, dan dengan keras menekan Su Yun. Su Yun mengelak dengan cemas. Dong-dong-dong. Segera, sejumlah besar telapak tangan muncul di tanah, menyebabkannya bergetar. Suyun memiringkan tubuhnya dan mengayunkan tangannya. Pedang tebasan jahat menebas pria tua di udara. Pedangki berbentuk bulan sabit raksasa mengiris langit. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba terbelah menjadi beberapa bagian, menghindari pedangki dari tebasan jahat. Kemudian, dia dengan cepat berubah lagi, aman dan sehat. Teknik apa itu? Wajah Suyun menegang. Pria tua itu menerkam ke depan, hanya menggunakan tangannya yang layu untuk bertarung dengan Suyun. Lapisan gambar telapak tangan, lapisan gambar pedang, keduanya terkunci dalam pertempuran. Lingkungan altar sudah dalam kekacauan. Orang-orang alam jahat tidak berani menonton pertarungan antara para pembudidaya yang kuat, karena mereka tidak tahu teknik mengerikan apa yang dimiliki oleh para pembudidaya yang kuat. Jika mereka terlibat dan kehilangan nyawa mereka, itu tidak akan sia-sia. Orang-orang alam jahat di sekitarnya dengan cepat bubar, tetapi bahkan lebih banyak orang berlari untuk memberitahu raja jahat lainnya dari kota raja jahat. Su Yun dengan cemas mengacungkan Deat Sword dan Engraved Dragon Blade, kedua tangannya menikam, meretas, menebas, menikam dan menebas. Kedua pedang itu terbang ke depan seperti badai, dan seratus pedang yang berputar di sekelilingnya seperti seratus pendekar pedang dengan teknik pedang yang sangat bagus. Terbang mengelilingi lelaki tua itu dan terus menebas. Seluruh tubuh lelaki tua itu tampak berada di tengah badai pedang, seluruh tubuhnya terasa seperti terkoyak. Roh-roh jahat. Pria tua itu tiba-tiba berteriak, Suaranya tiba-tiba meledak. Gelombang suara beriak, "Suyun!" Mundur beberapa langkah, serangannya dihentikan dengan paksa. Jiwa manusia terasa seperti hendak meninggalkan tubuhnya. Mata jahat lelaki tua itu melepaskan niat membunuh yang kejam. Dia melompat ke depan, kedua tangannya membentuk cakar meraih jantung Suyun. Tapi pada saat itu, Suyun tiba-tiba menstabilkan tubuhnya. Dia berdiri dengan benar, diam-diam memperhatikan lelaki tua itu bergegas ke arahnya. Dia tidak bertahan, dia tidak menyerang, dan terlebih lagi. Su Yun benar-benar menyimpan pedang naga terukir dan pedang kematian kembali ke sarung pedang dan sarung pedang. Apa? Raja yang berdaulat dan yang lainnya terkejut, mulut Chen Yi Yun terbuka lebar, wajahnya dipenuhi ketakutan saat dia melihat pemandangan itu. Apakah dia ingin mati? Mungkin pedang naga terukir terlalu lemah untuk kalian, aku harus mengganti pedang yang lebih baik untuk bertarung dengan kalian. Su Yun mengangkat kepalanya dan berkata kepada lelaki tua itu. Mata berlumpur lelaki tua itu bisa dengan jelas melihat wajah putih pucat di bawah jubah, dan senyum aneh. Siu tepat pada saat percikan api terbang dari batu api, suara silan pecah dari langit yang gelap. Setelah itu, cahaya merah yang ganas dan cepat melintas. Poci cahaya merah menembus jantung lelaki tua itu dengan kecepatan yang tidak bisa diikuti oleh mata telanjang, dan langsung menembus di depan Suyun. Semua orang memusatkan perhatian padanya dan melihat bahwa itu adalah pedang panjang merah darah yang ramping. Pedang itu tidak keluar dari sarungnya, tetapi niat tajam yang mengelilingi bilah pedang itu sepertinya mampu merobek bumi, menghancurkan langit, itu sangat menakutkan. Bukankah senjata ini diambil? Kata Chen Yi Yun. Hati lelaki tua itu hancur, dia sudah diambang kematian, dia mencengkeram dadanya dan berjuang, matanya dipenuhi kegilaan dan kedengkian, menatap Suyun, dia menggerakkan tubuhnya, dia sebenarnya ingin menyerang. Suyun meraih gagang pedang merah darah dan dengan lembut menariknya keluar. Dentang, dentang. Ujung pedang terhunus. Saat terhunus, lelaki tua itu berhenti bergerak, seolah-olah dia membatu, dia membeku di tempat. Ekspresi Sovereign King menjadi lebih tegang, wajahnya sangat jelek. Su Yun memegang pedang merah darah dengan satu tangan, melompati lelaki tua yang membatu, itu, dan berjalan menuju raja yang berdaulat. Terbesar. Saat itu, tubuh lelaki tua itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan jatuh ke tanah. Melihat ke bawah, tubuhnya benar-benar dipotong menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya. Konsep pedang. Saat pedang itu terhunus, konsep pedang itu seperti ribuan bilah, mengiris lelaki tua itu menjadi berkeping-keping. Kultivator Spirit Soul Realm tahap ke-8 langsung terbunuh. Apakah ini kekuatan dari kekuatannya? Atau apakah itu kekuatan pedang mistik di tangannya? Banyak orang terkejut. Siapa sebenarnya pria ini? Tidak. Raja yang berdaulat tidak bisa lagi tetap tenang, dan berteriak keras. Pria ini, pedang ini, itu sudah melebihi imajinasinya. Sebenarnya, aku tidak ingin bertengkar denganmu. Su Yun memegang pedang darah merah mistik abadi dengan erat, dan berbicara kepada raja yang berdaulat, Aku di sini hari ini, hanya untuk besi kekosongan mistik, mungkin kamu bisa menyerahkannya. Mendengar itu, raja yang berdaulat terkejut, tetapi melihat jubah kabur itu, sepertinya ada wajah abu-abu, dan tatapan iblis yang aneh terpantul di matanya. Apakah pria ini benar-benar di sini untuk mystical void iron? 242. Jika aku memberimu mystical void iron, apakah kamu akan melepaskannya? Raja yang berdaulat mengertakkan gigi, dan berbisik kepada Suyun. Bawahannya sendiri semuanya mati, dan dia telah kehilangan salah satu jenderalnya. Meskipun dia tidak bisa menerimanya, tetapi raja yang berdaulat tahu bahwa pria ini tidak sederhana. Selain itu, dia tidak dapat menjamin bahwa pihak lain tidak memiliki pendukung, dan semua keadaan yang tidak menguntungkan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat melanjutkan pertempuran. Jika tidak, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Tentu saja, ketika saya tanpa batas berbicara, saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Pria berkerudung itu berkata, "Tak terbatas." Raja yang berdaulat mengerutkan kening. Dia ingin setuju, tetapi saat ini di depan semua orang, Usiang dan Ying'an sedang menonton. Jika dia benar-benar berkompromi dengan pria ini, dia takut dia tidak akan memiliki tempat untuk berdiri di Evil Kota Raja. Dia dengan cemas berpikir sejenak, dan dengan sebuah ide, dia mengangguk. Baiklah, karena kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Dengan itu, Raja yang berdaulat mengobrak-abrik cincin penyimpanannya beberapa kali, dan sebuah batu putih perak berukuran apel yang bergelombang dikeluarkan olehnya. Permukaan batu itu bersinar, seolah-olah ada bintang yang berputar mengelilinginya, warnanya tidak terbatas, berkelap-kelip dengan gemilang, mistis. Ini adalah besi kekosongan mistik. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Kamu bisa menerimanya." Baiklah. Suyun mengangguk, tanpa ragu, dia dengan cepat berjalan ke Mystical Void Iron. Raja yang berdaulat menatap lurus ke arah pria berjubah yang memegang pedang darah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Evil Qi, tangannya yang lain diam-diam mengaktifkan teknik mistik, mencari peluang dan bersiap untuk bergerak. Kemudian, saat pria itu mendekat, dia tidak mengambil mystical void iron, tetapi malah mengeluarkan pedang mistik merah di tangannya dan menusukkannya ke arah raja yang berdaulat. Kekuatan pedang itu cemerlang, ganas, dan brutal tanpa ragu-ragu. Jantung raja yang berdaulat melonjak, dia tidak menyangka pria itu benar-benar melakukan itu dan segera mengaktifkan teknik mistis untuk memblokir. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meludahkan sepotong kain hitam dengan banyak pola darah di atasnya. Itu dengan cepat menyebar di depannya. Kain hitam itu seperti perisai dan sangat kokoh. Bahkan ada gambar roh jahat yang tercetak di atasnya. Pedang darah merah mistik abadi menembus kain hitam, tetapi tidak menembusnya. Melihat itu, Su Yun segera menarik kembali tekniknya dan mundur. Melihat itu, raja yang berdaulat segera tertawa terbahak-bahak. "Bajingan, kamu benar-benar licik! Kamu benar-benar ingin menyelinap menyerangku, tapi itu tidak berguna. Apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan saya dengan tipuan kecil Anda itu? Kamu tidak bisa menang!" Su Yun bertanya. Melihat itu. Raja yang berdaulat terkejut. Dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan dengan cemas menyimpan kain hitam itu, hanya untuk melihat bahwa di mana pedang darah merah mistik abadi telah menembus, ada titik merah seukuran butir beras. "Oh tidak! Apakah ini tanda?" wajah raja yang berdaulat berubah. Titik merah itu tiba-tiba menyala, dan dalam sekejap mata, tekanan yang menyesakkan menyerang. Raja yang berdaulat buru-buru membuang kain hitam itu, tapi sudah terlambat. Suyun melemparkan sarung pedang ke punggungnya, dan saat sarung pedang terbang, sinar aneh yang tak terhitung jumlahnya yang menyerupai naga mengamuk meledak dari sarung pedang, menembak ke segala arah. Kain hitam itu langsung tercabik-cabik, dan raja yang berdaulat benar-benar diselimuti oleh aura cahaya. Kekuatan dahsyat yang menyebabkan semua makhluk hidup tunduk menyelimuti seluruh kota raja jahat, mengaum. Raungan memekakan telinga meletus dari tekanan tak terlihat di sekitarnya. Itu menyebabkan orang gemetar, menyebabkan orang gemetar, menyebabkan orang kehilangan keinginan untuk bertarung. Raja yang berdaulat merasa bahwa semua kiroh jahat di tubuhnya ditekan dan sulit baginya untuk bergerak. Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan ketenangannya dan melihat sekeliling, tetapi hanya dengan satu pandangan, dia sudah membeku seperti ayam kayu. Dia benar-benar terkepung ke segala arah, kedap udara, ada pedang di mana-mana. Penuh sesak, menutupi langit dan bumi, mereka semua adalah pedang tajam yang berterbangan, semua pedang ini mengelilingi raja yang berdaulat dengan erat, seperti ember besi. Pilar dewa pedang raksasa muncul di Evil King City. Adegan itu megah dan mengesankan, itu adalah pemandangan yang luar biasa, sangat mencengangkan. Apa ini? Mengapa ada begitu banyak pedang? Harta karun macam apa itu? Mata Ying An dan Wu yang terbuka lebar, keduanya mundur beberapa langkah, tidak berani maju. Dan sekelompok besar orang Evil Realm yang bergegas, setelah melihat pemandangan besar, semua berhenti di jalur mereka dan melihat ke atas. Ada lebih dari seribu pedang. Dan, semua pedang ini tidak biasa, semuanya dipenuhi dengan konsep pedang tanpa akhir, spiritualitas tanpa akhir. Teknik aura jahat mistik raja yang berdaulat terpojok. Dia meraung, kedua tangannya menjulur ke segala arah. Sejumlah besar cahaya hitam meledak saat bersentuhan dengan tanah itu langsung larut, tetapi saat bersentuhan dengan pedang tajam itu diblokir oleh konsep pedang padat yang keluar dari pedang. Raja yang berdaulat benar-benar tidak lemah, tetapi suyun yang telah mengaktifkan kristal surgawi dan mengeluarkan pedang darah merah mistik abadi bahkan lebih kuat. Melihat bahwa teknik mistiknya tidak dapat menembus pedang yang mengelilinginya, raja yang berdaulat memberikan segalanya. Dia mengeluarkan manik, membalik tangannya, mengaktifkan manik, dan kemudian membuangnya. Bang, manik itu meledak, menciptakan pusaran air. Ia benar-benar ingin menarik semua pedang ke dalam pusaran air dan menghancurkannya. Hanya saja, ribuan pedang tidak ingin menunda lebih lama lagi. Ketika pusaran air muncul, ribuan pedang segera menebas ke depan. Benar-benar mengiris pusaran air menjadi beberapa bagian, dan kemudian semuanya menusuk ke arah raja yang berdaulat seribu pedang menyerang pada saat yang sama, seperti beberapa naga dewa menerkam. Raja yang berdaulat ingin menghindar, tetapi tidak ada tempat untuk menghindar, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Kekuatan jahat esensi surga. Raja yang berdaulat mengangkat kedua tangannya ke udara. Uh. Wajah jahat roh jahat muncul di sekelilingnya, melindungi ribuan pedang yang menyerangnya. Seribu pedang menghantam wajah roh jahat itu, tetapi tidak bisa masuk. Melihat itu, Sovereign King menghela nafas lega. Tapi dia tidak tahu bahwa Su Yun tidak menggunakan banyak kekuatan. Ini adalah pertama kalinya dia mengeluarkan pedang darah Scarlet Mystic Abadi, karena kristal surgawi, dia telah menahan kekuatan pedang darah Scarlet Mystic Abadi. Tapi, Su Yun tidak akrab dengan pedang darah merah Mystic Abadi dan ribuan pedang yang dikendalikannya, dan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari pedang kembar itu. Su Yun mengangkat Immortal Mystical Scarlet Blood Sword, mengaktifkan Evil Spirit Divine Eyes di tubuhnya, dia mengaktifkan Great Evil Sword Teknik dan mengayunkan pedangnya. Wah, Seribu pedang yang menyerang raja yang berdaulat tiba-tiba ditarik kembali, dan dengan dia sebagai pusatnya, mereka mulai berputar. Suyun menari di udara, semakin dia menari, semakin cepat dia jadinya. Pedang merah-merah di tangannya sudah menjadi merah darah dan hitam pekat, ki jahat itu dingin dan mengesankan, konsep pedang itu perkasa. Pada saat yang sama, seribu pedang yang berputar di sekitar raja yang berdaulat juga menjadi gelap gulita, setiap pedang dipenuhi dengan ki jahat. Gelombang tidak bagus, gelombang. Raja yang berdaulat tahu bahwa Su Yun telah mengaktifkan teknik lain. Melihat Su Yun yang mengendalikan seribu pedang di luar dinding pedang, dia mengatupkan giginya. Wajahnya berubah menyeramkan, seluruh tubuhnya melepaskan evil ki yang padat dan langsung bergegas keluar. Tubuhnya diselimuti oleh energi jahat, dan tubuh kurusnya tiba-tiba menjadi kuat. Otot-ototnya menonjol, dan matanya melebar. Bahkan tubuhnya sepertinya bertambah besar. Tidak diketahui seberapa kuat kekuatannya, tetapi dengan setiap langkah yang dia ambil, tanah akan terbuka kemudian dia telah meremehkan kekuatan sup pedang yang dikendalikan oleh pedang kembar. Mereka berdua adalah sup pedang yang telah ditundukkan, tetapi seratus pedang terbang yang dikendalikan oleh pedang kematian tidak dapat dibandingkan dengan sup pedang yang dikendalikan oleh pedang darah merah mistik abadi. Sup pedang ini diberikan dengan kekuatan yang lebih besar lagi oleh pedang darah merah mistik abadi, dan diberikan dengan konsep pedang yang lebih kuat. Seribu pedang dengan cepat berputar, seperti tornado berputar di sekitar tubuh raja yang berdaulat, setiap pedang menjadi gelap gulita, dan tidak jelas, raungan jahat bisa terdengar tiba-tiba Roh jahat keluar dari salah satu su pedang, roh jahat mengacungkan cakarnya yang tajam dan mencakar raja yang berdaulat dengan keras. Siapa ini? Cakar tajam menyapu tubuhnya, menghasilkan banyak percikan api dan tanda dangkal muncul. Tidak sakit atau gatal. Raja yang berdaulat mendengus. Tapi saat dia mengatakan itu, semua pedang di sekitarnya tiba-tiba melepaskan roh jahat. Ada lebih dari seribu dari mereka, roh jahat membentuk tornado cakar, dengan gila menebas tubuh raja yang berdaulat, sejumlah besar percikan api meledak, dan tanda yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat terkejut. Lebih dari seribu roh jahat, seberapa menakutkankah itu? Ah! Teriakan sengsara keluar, raja yang berdaulat dikelilingi oleh cakar tajam, seluruh tubuhnya ditutupi darah jahat, dia tidak dapat bergerak maju, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh roh jahat, dan tidak dapat melarikan diri. Ying An dan Usiang yang menonton dari luar memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Aku tidak bisa melihat melalui kultivasinya sama sekali. Usiang mengatupkan giginya dan berbicara kepada Ying An, "Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan raja yang berdaulat mati seperti itu? Mau bagaimana lagi?" Wajah Ying An menjadi hitam dan berkata dengan lembut, "Menjadi musuh bersamanya." Metodenya cukup untuk melawan kultivator Spirit Star Realm yang maha kuasa. Kultivasi apa yang kita miliki? Berkelahi dengannya hanyalah mencari kematian. Sekarang dia menargetkan raja yang berdaulat. Lebih baik kita tidak bergerak. Sejumlah besar ahli alam jahat bergegas keluar dari rumah raja yang berdaulat. Tetapi ketika mereka melihat raja yang berdaulat diserang oleh ribuan roh, mereka semua berhenti di jalurnya. Orang-orang alam jahat tidak bodoh. Mereka tahu lawannya kuat. Mereka mengikuti raja yang berdaulat murni untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak memiliki perasaan terhadap raja yang berdaulat, jadi mengapa mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk raja yang berdaulat? Su Yun menatap Sovereign King di Tousan Sword Storm, matanya menjadi dingin, dia tiba-tiba mengeluarkan Deat Sword dari Sword Seed, dan tiba-tiba berlari ke depan. Bayangan muncul, dia dan pedangnya seperti singa ganas, membawa tekanan yang tak terbendung, menabrak raja yang berdaulat. Ah! Raja yang berdaulat dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh badai seribu pedang, dia sudah mempertaruhkan semuanya dalam satu lemparan, melihat Suyun bergegas mendekat, dia menggunakan kekuatan terakhirnya. Tetapi melihat bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan luka, dia mengaktifkan harta yang tidak diketahui. Mata kanannya melepaskan sinar cahaya warna-warni. Setelah itu, cahaya warna-warni menyelimuti seluruh tubuhnya, dan ketika badai seribu pedang menyerang tubuhnya lagi, itu tidak dapat menyebabkan luka lagi. Raja yang berdaulat menstabilkan dirinya, matanya yang menyala-nyala menatap Suyun, dan kedua tangannya tiba-tiba terangkat ke udara. Cakar jahat dunia bawah, dong! 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 cakar jahat setinggi 1 meter yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah, dengan cepat meraih kaki dan tubuh Suyun, menguncinya di tempatnya. Dia ingin menggunakan pedangnya untuk memotong cakar jahat, tetapi ada terlalu banyak cakar jahat di sekitarnya. Mereka menahan lengan dan pergelangan tangan Suyun, tidak membiarkannya bergerak sama sekali. Setiap kekuatan Evil Claw sangat besar, itu mengejutkan. Raja yang berdaulat bergegas maju lagi, menghancurkan ribuan pedang dan bergegas menuju Suyun. Mata jahat yang menyala-nyala dipenuhi dengan kemarahan yang tak terpadamkan. Kekuatan cakar jahat ini setara dengan kekuatanku. Anda tidak akan dapat membebaskan diri. Anda mati. Aku ingin memakanmu, hidup-hidup semut tercela. Dengan mengatakan itu, raja yang berdaulat membuka mulutnya lebar-lebar. Mulutnya benar-benar membesar beberapa kali dan langsung menggigit kepala Suyun. Suyun menatap pria itu, ekspresinya tidak berubah. Dia tidak panik dan melonggarkan cengkramannya pada deat pada saat itu, deat sword dikendalikan oleh Profound Spirit Ki Suyun, seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, itu ditembakkan langsung ke mulut Sovereign King. Pochi. Mulut raja yang berdaulat ditusuk oleh pedang kematian, dan dia dipaku kembali. Wajahnya berkerut, dia sangat kesakitan, dan segera mengulurkan kedua tangannya, ingin mengeluarkan pedang kematian dari mulutnya, tetapi pada saat ini, kemampuan penyerapan unik pedang kematian diaktifkan lagi, gudong yang aneh. Terdengar bergema, dan tubuh raja yang berdaulat dengan cepat menyusut. Woo, woo, woo. Raja yang berdaulat jatuh ke tanah, tubuhnya berguling dengan panik, mulutnya mengeluarkan suara wuuu, semua tendon di tubuhnya menyembul keluar, tetapi, tidak peduli bagaimana dia berjuang, pedang kematian sepertinya menempel di tubuhnya. Dalam waktu singkat, raja yang berdaulat yang merupakan tiran di kota raja jahat, dihisap hingga kering oleh pedang kematian, bahkan jiwanya tidak dapat dipertahankan, dan dia benar-benar mati. Huala! Cakar jahat di sekitarnya menghilang, mengumumkan jatuhnya seorang seniman bela diri yang kuat. 243. Su Yun berjalan mendekat dan mengambil pedang kematian dari mumi dan menyimpannya kembali ke dalam sarung pedang. Raja yang berdaulat tidak bernyawa. Seluruh tubuhnya layu dan menempel di tanah. Su Yun mengambil cincin di jarinya dan mengambil pelat jahat hitam pekat yang tergantung di pinggangnya. Setelah membuka segel pada cincin itu, dia menemukan bahwa masih banyak harta sihir yang rusak di dalamnya. Namun, yang membuatnya bahagia adalah masih ada beberapa harta sihir yang tidak rusak. Ini terutama berlaku untuk besi void misterius yang diam-diam tergeletak di dalam. Besar dengan mystical void iron ini, saya hanya kehilangan dua item. Suyun dengan senang hati menempatkan mystical void iron ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Ying An menyapa Tuan Raja yang berdaulat. Saat dia merasa senang mendapatkan mystical void iron, sebuah suara tulus keluar dari sisi lain. Dia terkejut. Dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Ying An menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat pada Suyun. Apa yang dia lakukan? Su Yun terkejut. Wu Xiang yang berada di samping juga berbalik. Dia dengan cepat mengikuti tindakan Ying An dan menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Su Yun, Wu Xiang menyapa Tuan Raja yang berdaulat. Karena dua pemimpin besar telah mengatakan demikian, bagaimana orang-orang alam jahat yang mengikuti Raja berdaulat di mansion berani melawan. Mereka segera berlutut dan bersujud kepada Su Yun, kami menyapa Tuan Raja yang berdaulat. Raja yang berdaulat. Su Yun tertegun. Lalu, dia mengerti. Dia telah mengalahkan raja yang berdaulat sebelumnya dan menggantikannya sebagai raja yang berdaulat yang baru. Masuk akal bagi orang-orang ini untuk tunduk padanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapat manfaat darinya. Setelah menjadi raja yang berdaulat, pasti akan ada sekelompok besar orang alam jahat yang mengikutiku. Di kota raja jahat ini, aku akan memiliki pengaruh. Mungkin aku bisa memanfaatkan mereka untuk membantuku menemukan dua bahan yang tersisa. Ini jauh lebih mudah daripada mencarinya sendirian. Suyun berpikir, lalu dengan senang hati setuju. Melihat orang-orang alam jahat yang masih membungkuk padanya, dia berteriak, "Hilangkan formalitas! Terima kasih, Raja yang Berdaulat!" Tsunami sorakan terdengar. Chen Yiyun, yang berada di sisi lain, menangis karena gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang kemungkinan besar berasal dari sekte Pedang Jahat akan sangat kuat. Dia benar-benar bisa menekan Raja yang Berdaulat, dan Raja yang Berdaulat bahkan tidak bisa membalas. "Selamat, selamat, Guru telah menjadi Raja yang Berdaulat!" Kota Raja Jahat memiliki bintang yang sedang naik daun. Ying An menangkupkan tinjunya dan berjalan sambil tersenyum. Meskipun Su Yun tidak memiliki banyak kontak dengannya, dia tahu bahwa dia adalah seekor rubah ketika dia melihat betapa gesit dan gesitnya dia. Su Yun tertawa dan terlalu malas untuk menanggapinya. Dia berjalan menuju kuali. Orang-orang Evil Realm di samping kuali membuka mata mereka lebar-lebar, semuanya menatap Su Yun dengan harapan dan mata memohon. Mereka tidak menyangka makhluk jahat itu begitu kuat, untuk benar-benar dapat membunuh raja yang berdaulat. Sekarang sesuatu telah terjadi pada altar mereka. Secara alami, berharap raja baru akan berbelas kasih dan membiarkan mereka pergi. Tatapan Suyun menyapu setiap orang dari mereka dan menyadari bahwa ada banyak murid inti roh tahap ke-10 dan murid jiwa roh tahap pertama. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Biarkan mereka semua pergi. Iya, Tuan Raja yang berdaulat, orang-orang alam jahat di samping dengan cepat menangkupkan tinju mereka, tidak berani lamban, dan membuka borgol mereka masing-masing. Sebentar lagi, orang-orang alam jahat bersorak." Terima kasih, Tuan Raja yang berdaulat. Terima kasih, Tuan Raja yang berdaulat. Setiap orang dari alam jahat bersyukur, dan menangis bahagia. Terutama Chen Yi Yun, dia merasa semuanya seperti mimpi. Sebenarnya, Su Yun punya rencananya sendiri. Dia tidak ingin menyempurnakan senjata jahat, jadi membunuh orang-orang alam jahat ini tidak berguna. Selain itu, dia percaya bahwa orang-orang Evil Realm yang ditangkap ini akan mengikutinya. Lagi pula, di kota Raja Jahat, sulit bagi orang-orang alam jahat tanpa kekuatan untuk tetap tinggal. Seperti yang diharapkan, orang-orang alam jahat yang dibebaskan berterima kasih kepada Su Yun karena telah menyelamatkan hidup mereka. Mereka semua berlutut, dan di permukaan, mereka bersedia mengikuti Su Yun. Su Yun tidak berdiri di atas upacara, dan menerima semuanya. Orang-orang ini akan menjadi bawahannya yang paling setia. Su Yun. Chen Yi Yun berlari, dia menyeka air mata dari sudut matanya, matanya dipenuhi dengan pemujaan yang tidak dapat disembunyikan, dan tertawa, kamu sangat kuat, kamu sebenarnya sangat kuat. Aku berkata, kita akan aman dan sehat. Su Yun tertawa. N. Wajah Chen Yi Yun terbakar, melihat wajah pucat di bawah jubah, wajahnya memerah, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Siapa di sana? Tepat pada saat ini, suara indik telinga keluar, setelah itu, sejumlah besar orang evil Realm terbang. Tekanan perlahan meningkat, dan pada akhirnya, itu benar-benar naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak dapat ditahan oleh siapapun. Makhluk maha kuasa ada di sini. Orang-orang alam jahat di sekitarnya melihat orang yang masuk. Ekspresi mereka semua cemas, dan mereka semua mundur. Tekanan padat menyelimuti seluruh altar. Raja yang berdaulat, sungguh raja yang berdaulat, kami tidak mengakuinya. Anda semut, lebih baik anda tunduk kepada kami. Dengan mengatakan itu, beberapa ahli bergegas. Itu Raja Guangxin dan Dautianmu, wajah Hu Siang tiba-tiba menjadi jelek. Orang-orang itu, huh, saya khawatir mereka hanya bersembunyi di samping. Menunggu orang ini menghabisi raja yang berdaulat, lalu mereka akan keluar dan menuai keuntungan. Jika mereka membunuh orang ini, semua sumber daya dan harta raja yang berdaulat akan menjadi milik mereka. Ying'an mendengus marah. "Kakak Ying'an, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wu Xiang bertanya dengan lembut. "Kita lihat saja." Ying An berkata dengan lembut, kami adalah yang terlemah di kota Raja Jahat. Kami hanya dapat mengandalkan orang lain, orang-orang ini semua berada di puncak tahap ke-10 dari alam jiwa-jiwa, orang itu bertarung dengan raja yang berdaulat. Kami tidak, tidak tahu seberapa kuat dia. Jika dia kalah, kita akan mendapat masalah. Saat ini, yang terbaik adalah tidak membantu salah satu pihak. Tentu saja, kita tidak boleh bertarung untuk apapun. Saya khawatir situasi di Evil King City akan berubah. Jangan jadi korban. Baiklah, kalau begitu kita akan menunggu dan melihat. Usiang berkata dengan lembut. Su Yun memegang pedang darah merah mistik abadi dan pedang kematian dan melihat ke arah sumber suara, untuk melihat lebih dari seribu orang evil realm berjalan ke altar, beberapa orang dunia jahat terkemuka memiliki ki yang sangat kuat, kejahatan terkemuka orang ranah sebenarnya setinggi 3 meter, matanya seperti lonceng tembaga, dia sangat bermartabat, itu membuat orang ingin berlutut dan menyembahnya. Ini adalah tuan dari orang-orang alam jahat lainnya. Menyerahkan padamu. Su Yun mengerutkan kening. Itu benar, serahkan kepada kami. Orang jahat terkemuka mendengus, "Serahkan pedang ilahi Anda yang berharga! Jika tidak, kami akan memastikan Anda mati tanpa penguburan." Oh, Suyun mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang alam jahat. Mata jahatnya mengungkapkan hasrat yang menyala-nyala. Dia mengangkat kedua pedangnya dan mengarahkannya ke orang-orang alam jahat, dan berkata, "Jika kamu memiliki kemampuan, maka datanglah. Mungkin aku tidak bisa membunuh kalian semua, tapi aku bersumpah, orang pertama yang naik duluan pasti akan mati di bawah pedangku." Dengan mengatakan itu, wajah sekelompok orang *evil realm* segera menjadi jelek. Mereka memang bersembunyi di samping, mengawasi, dan mengetahui kekuatan Suyun. Beberapa makhluk-makhluk kuasa dapat melihat bahwa Suyun tidak menggunakan kekuatan penuhnya untuk membunuh raja yang berdaulat. Jadi, jelas bahwa dia memiliki kekuatan tempur dari kultivator *spirit* *star realm* tahap pertama. Bahkan jika dia bertarung, tidak ada yang berani menjamin bahwa Suyun berada di ujung tali, tapi... Orang Evil Realm setinggi 3 meter itu jelas tidak takut dengan ancaman Suyun, dia berteriak keras, ekspresinya menyeramkan saat dia menatap Suyun, dan meraung, itu artinya, kamu tidak mau tunduk. Mungkin sebaiknya aku tidak menyia-nyiakan air liurku. Suyun menjepit pedangnya sampai mati, dan mengaktifkan spirit essence miliknya. Itulah ritme pertempuran. Suyun, Chen Yiyun panik. Yiyun, berdiri di belakangku. Suyun berkata dengan lembut. Chen Yiyun terkejut, ekspresinya menegang, dia menggigit bibirnya dan berkata, Su Yun, aku akan bersamamu. Saya setidaknya seorang kultivator spirit soul realm tahap kedua, saya tidak takut pada mereka. Tahap kedua spirit soul realm. Mendengar itu, Su Yun tertawa getir, dalam situasi saat ini, kultivator spirit soul realm tahap kedua tidak berbeda dengan umpan meriam. Pada. Tepat ketika Su Yun dan Chen Yiyun sedang berbicara, Orang dari alam jahat bergerak. Dia mengangkat tangannya yang tebal dan kokoh, lurus ke arah suyun, jari-jarinya yang tajam bergerak, kelima jarinya benar-benar menyatu, berubah menjadi sangat tajam, lembing, menusuk ke arah jantung suyun, sangat cepat. Itu adalah serangan diam-diam, tetapi di alam jahat tidak ada yang namanya serangan diam-diam. Orang-orang alam jahat tidak akan pernah memarahi orang lain karena tercela dan tidak tahu malu, karena pengkhianat dan licik adalah sifat orang-orang alam jahat. Orang hanya akan mengenali pemenangnya. Su Yun tiba-tiba berbalik, menatap lembing yang masuk, ekspresinya tidak sedikit pun ketakutan, sebaliknya, sepasang mata jahatnya meledak dengan kedengkian dan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya memiliki dua pedang, mengapa saya harus takut pada dunia? Suhu Immortal Mystical Scarlet Blood dan Death Sword naik, kedua pedang itu menjadi mengamuk. Dong! Kedua pedang terbang keluar, dengan kejam meledak ke lembing, kekuatan seluruh tubuh Su Yun langsung bertabrakan dengannya, menyebabkan lembing dan orang alam jahat yang bergegas untuk didorong mundur. Riak melonjak, Evil Ki melonjak gila-gilaan. Semua orang gempar. Kekuatan Suyun sebenarnya sangat kuat. Untuk dapat melawan Kaisar dan Ratu, dan untuk dapat melawan Guang Xin Wang yang terkenal dengan kekuatan dan kecepatannya, itu menunjukkan kekuatannya. Guang Xin Wang menderita serangan diam-diam Suyun, hatinya dipenuhi amarah. Dia berpikir bahwa dengan serangan diam-diam, dia akan dapat menangkap Suyun tanpa persiapan. Siapa yang tahu bahwa reaksi Suyun begitu cepat, dan kekuatannya sangat besar. Kuat bahwa itu tidak bisa dipercaya. Brengsek. Ekspresi Guang Xin Wang menjadi dingin, matanya seperti bila es, dia tidak lagi memiliki kebaikan. Dia mengangkat tangannya, dan berkata dengan dingin, Semut, kamu tidak tahu bagaimana menghargai kebaikanku, jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan. Karena Anda tidak mau tunduk kepada kami, maka baiklah. Kami akan menghancurkanmu. Ah! Dengan mengatakan itu, semua orang alam jahat di belakang Guang Xin Wang semuanya mengaktifkan ki jahat mereka, mengeluarkan harta mereka, satu demi satu wajah jahat yang menyeramkan dan menakutkan bergegas menuju Suyun, seperti sekelompok setan yang meraung. Wajah Chen Yi Yun pucat, tubuhnya masih gemetar. Semua orang Evil Realm di depannya, hampir setiap orang bisa membunuhnya. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk berdiri dan bertarung bersama Su Yun. Su Yun tidak takut, dia menatap pasukan di depannya dan berdiri di sana dengan tenang. Satu hitam dan satu merah, kedua pedang itu bergetar ringan, seperti lagu panjang yang membelah langit. Siu 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 siu. Tepat pada saat ini, sejumlah besar pedang hitam sepanjang 2 meter tiba-tiba terbang turun dari langit. Mereka seperti meteor, menabrak sekelompok orang alam jahat. Dalam sekejap mata, sejumlah besar kepala orang alam jahat adalah ditusuk. Puci, puci, puci. Niat pedang pada tak berujung berdesir keluar, pedang tajam iblis menembus tanah yang penuh lubang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Altar gempar. Semua orang melihat ke langit, hanya untuk melihat awan jahat hitam pekat melayang ke arah mereka, di dalam awan jahat, sejumlah besar orang Evil Realm terbang keluar, pemimpinnya adalah orang Evil Realm berambut putih, langsung bergegas menuju Guang Xin Wang. Semut, berlutut. Orang yang masuk berteriak. Guang Xin Wang terkejut, dia bertanya, siapa kamu? Tapi, orang Evil Realm tidak menjawab, sebaliknya, seluruh tubuhnya meledak dengan niat membunuh, seolah-olah dia tidak ingin membuang nafas, dia langsung mengulurkan jarinya, menunjuk ke Guang Xin Wang, ujung jarinya melepaskan aura pedang yang menakutkan. Membunuhnya. Jantung Guang Xin Wang melonjak, dia segera mengeluarkan tiga harta, perisai, cermin, dinding batu, menghalangi di depannya. Dong dong dong. Aura pedang menembus semuanya seperti kertas, akhirnya menusuk hati Guang Xin Wang. Ah, Guang Xin Wang berteriak. Sangat kuat. Ekspresi Suyun menegang, ini sudah menjadi ahli dari Spirit Star Realm. Dia melihat ke arah sekelompok orang Evil Realm, hanya untuk melihat bahwa mereka semua memiliki lencana pesanan yang sama di pinggang mereka, dan lencana pesanan ini sebenarnya adalah lencana pesanan dari Sekte Pedang Jahat. Oh tidak, mungkinkah ahli dari sekte pedang jahat ada di sini? Jantung Suyun melonjak. Ayah. Saat itu, Chen Yiyun yang berada di sisinya berteriak kepada orang Evil Realm berambut putih. Ayah, Su Yun tertegun. 244. Wajah Guang Xin Wang menjadi pucat karena ketakutan saat jantungnya ditusuk. Dia menahan rasa sakit dan mundur dengan tergesa-gesa. Namun, orang tersebut tidak memiliki niat untuk melepaskannya. Tubuhnya bergerak dengan keras dan langsung muncul di belakang Guang Xin Wang. Dia mengulurkan tangannya dan mencekik leher Guang Xin Wang. Niat pedang tak berujung menyebar dari telapak tangannya dan menutupi seluruh tubuh Guang Xin Wang dalam sekejap mata. Tubuh Raja Guang Xin diiris menjadi potongan-potongan seukuran butiran beras oleh niat pedang, dan dia langsung mati. Jiwa terbang keluar dan melarikan diri dengan panik. Namun, orang itu langsung membuang labu ungu, mulut labu menghasilkan kekuatan hisap yang besar dan langsung menyedot jiwa. Karena Guang Xin Wang seperti itu, orang jahat yang datang bersamanya juga tidak memiliki akhir yang baik kelompok orang-orang sekte pedang jahat yang turun dari langit seperti membantai babi dan anjing. Mereka membunuh semua orang jahat tanpa membiarkan satu pun hidup, bahkan jiwa mereka tidak terhindar. Sejumlah besar darah jahat berceceran di mana-mana. Ceritan sengsara bisa terdengar saat darah jahat menyembur keluar. Hari ini adalah hari kiamat pemimpin Evil King City. Pria jahat berambut putih itu menatap mereka tanpa ekspresi, matanya dingin dan tanpa emosi. Siapa orang ini? Hati Suyun menegang. Dia telah berada di sekte pedang jahat selama beberapa waktu tetapi dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Melihat bagaimana dia membunuh Spirit Soul, Cultivator tahap ke-10, dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dia setidaknya harus menjadi Cultivator Spirit Star. Rilem tahap kedua, Ayah Chen Yiyun berlari ke arah pria berambut putih itu dengan gembira. Wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia menerkam ke arah pria itu, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Pria itu berbalik dan melihat Chen Yiyun menerkam ke arahnya. Wajahnya yang dingin mengungkapkan semburat cinta. Dia membuka tangannya dan dengan lembut memeluk Chen Yiyun. Pikiran Suyun kacau balau. Begitu banyak ahli dari sekte pedang jahat berkumpul di sini, bahkan penatua klan penegakan hukum ada di sana. Dia tidak bisa menunda lebih jauh, dia segera mengambil pedang darah merah mistik abadi dan pedang kematian dan berbalik untuk pergi. Mencoba pergi. Pada saat ini, pria berambut putih itu mendengus dan melepaskan Chen Yiyun. Seperti cahaya hitam, dia berlari ke arah mereka. "Ayah, tidak!" Chen Yiyun berteriak dengan cemas tapi sudah terlambat. Ekspresi Suyun menegang. Dia melepaskan pedang kematian dan memegang pedang darah Scarlet Mistis Abadi dengan kedua tangan, menghalangi cahaya hitam. "Bang, keduanya bentrok!" dan Ki Mendalam yang melonjak menyebar seperti gelombang, menyebabkan tanah retak dan altar runtuh. Orang-orang jahat yang berada di dekatnya semuanya terlempar dari kudanya, dan kekuatan yang kuat menyebabkan mereka berdua mundur. Langkah kaki Suyun sedikit berantakan. Pada saat itu, pedang darah merah Mistik Abadi di tangannya masih memiliki kekuatan mengamuk. Dia mengatupkan giginya dan menahan kekuatan itu sampai menghilang. Jika bukan karena fakta bahwa pedang darah merah mistik abadi adalah pedang primal dan bermutu tinggi, itu akan hancur oleh serangan itu. Menenangkan dirinya, dia menatap pria berambut putih itu. Dia sudah menstabilkan tubuhnya dan menatap Su Yun tanpa riak apapun. Itu benar, tidak buruk. Meskipun Anda menggunakan harta ajaib untuk meningkatkan kultivasi Anda, kecepatan reaksi dan kemauan Anda tidak buruk. Anda benar-benar mampu menahan serangan saya. Pria berambut putih itu mengangguk berulang kali. Orang-orang jahat di samping semuanya tercengang saat mereka melihat Su Yun dengan heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa Suyun benar-benar memiliki kekuatan untuk menerima serangan pria berambut putih itu dengan paksa. Namun, Suyun belum selesai. Dia tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Suara mendesing, "Sinar Cahaya Hitam keluar dari punggung pria berambut putih itu dan langsung menusuk lehernya." Sinar Cahaya itu begitu cepat, bahkan orang-orang di belakang pria berambut putih itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. "Hah!" Pria berambut putih itu tiba-tiba berbalik, tetapi pada saat dia berbalik, Deat Sword sudah mencapainya. Tepat pada saat itu, tubuh pria berambut putih itu tiba-tiba berubah menjadi kehampaan. Dentang. Pedang kematian langsung menembus tubuhnya dan dengan keras menusuk ke tanah. Dia menghindarinya. Apakah itu teknik mistik? Mata Suyun menegang. Sepertinya ahli Spirit Star Realm tidak mudah untuk dihadapi. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa lari. Suyun menarik tangannya dan Deat Sword segera terbang kembali. Kemudian, tanpa menunggu dia mundur, Chen Yi Yun berlari dan berdiri di depan Su Yun, wajah kecilnya dipenuhi amarah saat dia menatap pria berambut putih dan yang lainnya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tanpa batas menyelamatkan saya, bagaimana Anda bisa mendekatinya? Tak terbatas. Pria berambut putih itu mengerutkan kening, dan kemudian mengungkapkan senyum pahit. Dia memandang Su Yun dan berkata, ini masalah yang berbeda. Bajingan, kamu menyelamatkan putriku, jadi aku berutang budi padamu. Atau haruskah aku katakan, seluruh sekte pedang jahat berutang budi padamu? Tapi, kalau dipikir-pikir, itu bagaimana Anda berencana untuk menyelesaikan masalah Anda? Diam-diam mempelajari teknik pedang sekte pedang jahat kami. Diam-diam mempelajari teknik pedang jahat. Chen Yiyun terkejut. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap pria berjubah di belakangnya. "Kamu, teknik pedang jahatmu diam-diam dipelajari dari orang lain. Bagaimana mungkin wajah Chen Yiyun dipenuhi dengan ketidakpercayaan?" Dia bertanya, "Tidak terbatas. Bagaimana Anda diam-diam mempelajari teknik pedang jahat dari sekte pedang jahat saya?" Dan itu dipraktikkan ke tingkat yang sangat indah. Chen Yi Yun tidak bisa mempercayainya. Apakah teknik pedang jahat adalah sesuatu yang bisa dipelajari hanya karena seseorang menginginkannya? Maaf, Yi Yun, aku menyembunyikannya darimu. Aku punya nama bernama Limitless, tapi nama asliku adalah Su Yun. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut. Su Yun, Chen Yi Yun terkejut, lalu wajahnya berubah menjadi kesadaran, jadi kamu Su Yun. Pria yang diinginkan oleh sekte pedang jahat. Sudah waktunya untuk pergi. Su Yun diam-diam mengumpulkan energinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya tidak tinggal lama di sini. Namun, pria berambut putih itu tidak menyerangnya. Sebaliknya, dia menggelengkan kepalanya, "Suyun, kamu tidak perlu terburu-buru pergi. Kali ini, kami di sini bukan untuk menangkapmu. Jangan khawatir." Oh, Suyun mendengar dan menatapnya dengan rasa ingin tahu, "Ngomong-ngomong, siapa kamu?" Bahkan tetua klan penegakan hukum mengikuti di belakangnya. Suyun sudah menebak identitasnya, tapi dia tidak yakin. "Suyun, bodoh. Ini adalah pemimpin sekte dari sekte pedang jahat." Anda lebih baik mengenalinya, tetua klan penegakan hukum mendengus dan berkata dengan keras. Pemimpin sekte, Su Yun tertegun. Kamu secara tidak sengaja telah menyelamatkan putri kecil dari sekte pedang jahat. Jika bukan karena ini, sekte pedang jahat tidak akan melepaskanmu. Tapi karena kamu telah menyelamatkan Yi Yun, sebagai bentuk pembayaran, aku akan menyerah pada perburuan sekte pedang jahat untukmu, kata pria berambut putih itu. Hah, apakah ada hal yang begitu baik? Huff, apa menurutmu aku, Chen Tianxie, akan membohongimu? Su Yun mendengar dan menganggukkan kepalanya. Dia menghela nafas lega dan berpikir bahwa dia beruntung. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, jika itu masalahnya, maka terima kasih banyak. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Pemimpin Sekte Tian Xie berkata, kamu pikir kami tidak tahu. Anda tidak hanya diam-diam mempelajari teknik Sekte Pedang Jahat, Anda bahkan menyamar sebagai murid rumah gua jahat hitam. Ngomong-ngomong, kamu bukan dari Black Evil Cave Mansion, kenapa kamu menyamar? Jika aku tidak menyamar, tidak akan mudah memasuki rumah gua. Kamu benar-benar berani. Untungnya sekte pedang jahat tidak menyelidiki masalah ini tepat waktu. Jika tidak, tuan jahat hitam tidak akan melepaskanmu. Suyun, kamu mempelajari teknik pedang jahat darah, kan? Saat itu, Tian Xie bertanya lagi. Teknik pedang darah jahat, maksudmu teknik pedang jahat hebat. Teknik pedang jahat hebat, nama yang unik, tetapi bagi Anda untuk dapat mempelajari teknik pedang yang begitu menakutkan, semoga berhasil. Semoga beruntung, apakah itu takdir? Suyun, Izinkan saya bertanya, karena Anda bukan dari rumah gua jahat hitam, apakah Anda bersedia bergabung dengan sekte pedang jahat? Menjadi muridku. Pemimpin sekte dari sekte jahat surgawi menatap Su Yun dengan ekspresi serius. Tidak ada yang tahu bahwa dia akan memiliki pemikiran seperti itu. Chen Yi Yun, yang berada di samping, segera berbalik dan menatapnya dengan cemas. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Su Yun mendengar dan tertegun beberapa saat sebelum dia bereaksi. Bajingan, mengapa kamu tidak berlutut dan berterima kasih kepada pemimpin sekte? Ini keberuntungan. Berapa banyak orang menginginkannya tetapi tidak bisa mendapatkannya? Sekarang, setelah Anda mendapat kesempatan, mengapa Anda tidak datang? Teriak para ahli dari sekte Pedang Jahat, seolah-olah merekalah yang ingin menjadi muridnya. Tapi Su Yun ragu sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. "Terima kasih, pemimpin sekte Tian Xie atas niat baikmu, tapi aku harus kembali ke alam manusia. Aku tidak akan tinggal lama di sekte Pedang Jahat, jadi mohon maafkan saya. Dia hanyalah manusia, bukan orang alam jahat." Tian Xie mungkin memaafkannya karena diam-diam mempelajari teknik pedang jahat karena dia menyelamatkan Chen Yiyun. Tetapi jika dia manusia, dia tidak akan bisa menerimanya. Untuk berinteraksi dengan seseorang seperti Tian Xie, akan sulit untuk menyembunyikan identitasnya. Jika dia ditemukan, dia akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jadi lebih baik menolaknya. Su Yun, bukankah kamu ingin mempelajari teknik pedang jahat? Ayahku bisa mengajarimu. Bagaimana Anda akan menolaknya? Chen Yiyun tidak mengerti dan menatap Su Yun dengan cemas. Yiyun, maafkan aku. Aku masih harus melakukan sesuatu. Aku tidak bisa tinggal di sekte pedang jahat. Chen Yiyun melihat ke bawah tanpa daya. Saat itu, Tian Xie mendengus dan berkata, Su Yun, Anda telah mempelajari teknik pedang jahat saya dan Anda masih tidak mau mengakuinya. Apa hubungannya dengan pergi ke alam manusia atau tidak? Jika Anda pergi ke alam manusia, tidak bisakah Anda bergabung dengan sekte pedang jahat? Su Yun, jika Anda tidak bergabung dengan sekte pedang jahat, Anda masih akan dicari oleh sekte pedang jahat. Kami akan menangkapmu, Mencabut tulangmu, mencabut kulitmu, dan memurnikanmu hidup-hidup. Tetua penegak hukum berteriak keras. Mendengar itu, wajah Suyun penuh keringat. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan menangkapku? Aku hanya bilang aku tidak akan menangkapmu hari ini. Saya tidak mengatakan saya tidak akan menangkap Anda di masa depan. Pria berambut putih itu menyilangkan tangannya dan tertawa. "Lagi pula, aku lebih kuat darimu. Aku bisa menarik kembali kata-kataku. Itu sangat mudah." Su Yun berkata tanpa daya, pemimpin sekte Tian Xie, apakah Anda mengatakan bahwa jika saya bergabung dengan sekte pedang jahat, saya masih bisa pergi ke alam manusia? Kemana kamu pergi adalah urusanmu. Tapi kamu sudah mempelajari teknik pedang jahat. Kamu harus bergabung dengan sekte pedang jahat. Dengan begitu, kamu tidak akan merusak pamor sekte pedang jahat. Ini, aku sudah bergabung dengan sekte lain. Sekte yang mana? Sekte pedang tanpa batas. Tidak pernah mendengarnya. Apa bagusnya bergabung dengan sekte kecil? Anda bisa bergabung dengan sekte pedang jahat. Ketika saatnya tiba, Anda bisa pergi kemanapun Anda mau. Mengapa? Apakah Anda pikir sekte pedang jahat akan menghentikan Anda? Oh, kalau begitu, maka Su Yun akan menerimanya. Su Yun hanya bisa setuju. Kekuatan Heavenly Crystal akan menghilang. Lawan memiliki begitu banyak ahli. Dia benar-benar tidak bisa melawan mereka. Kamu akhirnya tahu apa yang baik untukmu. Ada manfaat di depanmu dan kamu masih menolaknya. Buang-buang waktu. Pria berambut putih itu menggelengkan kepalanya, setelah Anda bergabung dengan sekte pedang jahat, jangan membuang muka sekte pedang jahat. Su Yun, kamu sendirian. Dengan mengatakan itu, dia melompat. Seperti panah hitam, dia menembus langit. Sekelompok orang jahat melihat dan segera mengikuti. Mereka datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Chen Yi Yun sangat gembira. Dia berlari ke Su Yun dan tersenyum, Selamat, Saudara Junior Su. Kamu adalah bagian dari sekte pedang jahat sekarang. Ayahmu memaksaku melakukan ini. Aku tidak berniat bergabung. Jika kamu tidak bergabung, sekte pedang jahat akan kehilangan muka. Aku mengerti, tapi aku akan segera meninggalkan alam jahat. Haruskah kamu pergi? Iya. Apakah kamu akan kembali di masa depan? Aku tidak yakin. Oh, mata Chen Yiyun menjadi gelap. Wajahnya kesepian. Su Yun. Saat itu, tetua klan penegakan hukum berteriak. Su Yun menoleh dan melihat penatua klan penegakan hukum memberinya lencana pesanan. Mengambil lencana pesanan, dia melihatnya. Itu adalah lencana pesanan murid sekte pedang jahat. Kamu akan meninggalkan alam jahat. Untuk melindungi keselamatan para murid dari sekte Pedang Jahat, pemimpin sekte memintaku untuk memberimu lencana pesanan khusus. Jika kamu bertemu dengan bahaya di luar, gunakan lencana pesanan ini untuk beritahu sekte Pedang. Sekte Pedang akan mengirim ahli untuk membantumu. Berhati-hatilah. Dengan itu, penatua klan penegakan hukum berjalan menuju Chen Yiyun dan menangkupkan tinjunya, Nona. Ayo kembali, Su Yun tertegun. Dia menatap kosong pada lencana pesanan hitam dengan pola roh jahat di atasnya. Dia sedang kesurupan. Dia tidak sengaja menyelamatkan Chen Yiyun. Apakah ada kebutuhan untuk memperlakukannya seperti ini? Chen Yiyun tidak bisa tinggal lama. Dia memandang Su Yun dan bertanya dengan lembut, Su Yun, ingatlah untuk segera kembali. Aku akan menunggumu di sekte pedang, oke? Tunggu aku. Su Yun tertegun. Tapi melihat mata Chen Yiyun dipenuhi dengan antisipasi, dia mengangguk. jika ada kesempatan, aku akan kembali ke sekte pedang untuk mengunjungi kalian. Mendengar itu, Chen Yiyun tersenyum. Ayo pergi, Nona. Penatua klan penegakan hukum memanggil lagi. Chen Yiyun menganggukkan kepalanya, dan menatap Su Yun dengan enggan. Dia mengucapkan selamat tinggal dengan lembut, lalu terbang ke Cakrawala. 245. Pemimpin sekte dari sekte pedang jahat pergi. Dia tidak menjelaskan apapun tentang teknik pedang jahat besar kepada Su Yun. Dia hanya meminta tetua klan penegakan hukum untuk meninggalkan lencana perintah yang aneh. Su Yun tidak pernah berpikir bahwa dia, orang yang dikejar oleh sekte pedang jahat, akan benar-benar melupakan masa lalu dan bahkan bergabung dengan sekte pedang jahat. Semuanya seperti mimpi. Dia menghela napas lega. Itu tidak bisa dipercaya. Hanya itu, kenapa jadi begini? Mengapa Chen Tianxia ingin dia bergabung dengan sekte pedang jahat? Tuan, tuan. Saat itu, suara gemetar datang dari samping. Su Yun sadar kembali. Dia menoleh untuk melihat Ying An dan yang lainnya berlutut di tanah. Mereka gemetar saat mereka bersujud kepadanya. Kota Raja Jahat terletak di tengah kota. Setiap hari, akan ada aliran besar orang Evil Realm. Itu juga terkenal. Tetapi ini tidak berarti bahwa itu adalah yang terkuat. Sekte pedang jahat selalu bersikap rendah hati. Tapi tidak ada yang mengira bahwa Sekte Pedang Jahat akan sangat kuat. Mereka telah mengakar di kota Raja Jahat selama bertahun-tahun. Tapi hari ini, mereka semua terbunuh. Bagaimana mungkin Ying An dan Wu Siang tidak takut? Su Yun secara alami tahu apa yang dipikirkan Ying An dan Wu Siang. Mereka secara alami mendengar percakapan antara pemimpin Sekte dari Sekte Langit Jahat. Menambahkan lencana pesanan yang diberikan tetua klan penegakan hukum kepada mereka, mereka yakin bahwa Su Yun mendapat dukungan dari Sekte Pedang Jahat. Untuk dapat dengan mudah membunuh Sekte Pedang Jahat Agung Kota Raja Jahat, bagaimana mereka bisa menyinggung perasaannya? Bagaimana mungkin mereka tidak langsung sujud kepadanya? Kalian semua, berdiri dan bicara. Kata Suyun, dia berpikir sejenak dan berpura-pura berjalan ke singgasana raja yang berdaulat. Dia melambaikan tangannya dan berteriak, sekarang Sekte Pedang Jahat Besar sudah mati, tidak ada seorang pun di Kota Raja Jahat yang cocok denganku. Aku, adalah Raja Kota Raja Jahat. Ying An, Wu Xiang, jika Anda bersedia mendengarkan saya dan tunduk kepada saya, saya tidak akan membunuh Anda. Terutama kamu, Ying An. Jangan berpikir bahwa saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Jika saya mengetahui bahwa Anda memiliki trik di lengan baju Anda, saya akan menghancurkan jiwa Anda dan Anda tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Ketika Ying An mendengarnya, tubuhnya menjadi lunak. Dia dengan cepat berlutut dan berteriak, Ya, ya, tuan. Ying An akan mengikutimu selamanya. Aku tidak akan berani memiliki pikiran lain. Aku tidak akan berani. Uh, uh, siang juga. Uh, siang berkata dengan cemas. Semua makhluk jahat dan makhluk jahat di mansion, semuanya berlari keluar dan berlutut di depan Su Yun. Sekarang, sejumlah besar pemimpin besar sudah mati, sudah waktunya dinasti berubah. Omong-omong, Tian Xie telah memberi Su Yun hadiah besar dengan membunuh semua pemimpin besar di sini dan menyatakan posisinya di depan semua orang. Bukankah itu setara dengan memberinya seluruh kota raja jahat? Sangat bagus, Su Yun menganggukkan kepalanya dan berpura-pura tenggelam dalam pikirannya. Jika kamu mengikutiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Saya masih kekurangan dua asisten yang cakap bantu saya memecahkan masalah saya dan menangani semua masalah di kota Raja Jahat. Adakah di antara kamu yang bersedia melakukan yang terbaik untukku sampai hari kematianmu? Aku, tuanku, aku bersedia melayani tuanku. Aku akan melewati api dan air tanpa ragu. Orang rendahan ini rela mengorbankan hidupnya untuk tuan. Tuan, saya bersedia. Sekelompok roh jahat bergegas maju dan berteriak dengan keras. Meskipun banyak dari mereka tidak sekuat Ying An dan Wu Xiang, mereka tidak peduli. Ini adalah kesempatan untuk naik ke puncak, kesempatan sekali seumur hidup. Selama dia naik ke puncak, dia akan mengendalikan sejumlah besar sumber daya. Apakah dia masih harus khawatir tentang kultivasinya yang rendah? Kamu mencari kematian, Anda sekelompok semut, apakah Anda layak menjadi asisten guru yang cakap? Enyah, usia yang sangat marah dan meneriaki roh-roh jahat itu. Roh-roh jahat itu gemetar tetapi tidak mundur. Raja yang berdaulat ada di sini, apa yang mereka takutkan? Suyun memandang roh-roh jahat dan berkata, "Karena kamu adalah asisten yang cakap, kamu tentu saja harus cakap kultivasi. Tidak penting, saya tidak ingin orang yang tidak berguna berada di posisi ini. Karena semua orang sangat bersemangat, mari kita lakukan tes. Mereka yang lulus ujian akan tetap berada di sisiku dan membantuku mengelola evil king city. Mereka yang mampu akan bertanggung jawab. Apakah ada yang keberatan?" Dengan mengatakan itu, roh-roh jahat menahan napas dan menatap Suyun. Seluruh altar yang rusak segera menjadi tenang. Suyun membuka mulutnya. Siapapun yang bisa menemukanku, Valet Seven Leaves dan Roastit Red Blood, meski hanya satu, akan dipromosikan. Titik. Titik. Cahaya bulan yang putih terang menyelimuti pegunungan, membuat pegunungan terlihat kabur. Itu pemandangan yang indah. Angin bertiup lembut, membawa niat membunuh yang tak terduga. Di tengah gunung, sekelompok orang berjalan perlahan. Di atas gunung. Hukian Mei melirik ke lereng gunung, lalu menoleh ke wanita berjubah hijau giok dan berkata, "Dia harus segera datang." "Bagaimana itu? Apakah Anda percaya diri?" Keberadaan yang akan melangkah ke alam bintang roh, sejujurnya, kecuali aku beberapa tingkat lebih tinggi darinya, membunuhnya dalam waktu sesingkat itu sangat sulit. Jika aku tidak bisa membunuhnya, aku bisa melumpuhkannya. Mata hukian Mei dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat. Dia berkata, "Menghancurkan kultivasinya sudah cukup. Kenapa kamu tidak mencoba meracuninya?" Racun roh iblis Dao saya diam dan tidak berbentuk. Itu dapat dengan mudah meresap ke dalam keberadaan apapun. Ini adalah wilayah sekolah Mingying. Jika dia tidak bisa mengalahkan saya, dia pasti akan melarikan diri ke sekolah Mingying. Pemimpin sekte Anda adalah masalah. Aku masih punya rencana. Saya tidak ingin memperumit masalah. Kali ini saya sangat terburu-buru, dan saya tidak terlalu percaya diri. Jika saya bisa menggunakan racun, saya akan menggunakannya sejak lama. Anda tidak tahu, orang ini sangat berhati-hati. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang racun, menggunakan racun tidak mungkin. Kali ini saya menggunakan pernikahan sebagai dalih untuk mengelabui dia untuk datang ke sini. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, dia pasti tidak akan datang ke sini tanpa alasan. Kalau begitu, dibandingkan denganmu, dia lebih seperti rubah. Tentu saja, dan dia rubah tua. Menarik, wanita berjubah hijau giok itu tersenyum. Dia memandang Hukian Mei dan bertanya, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak menyetujui permintaannya dan menjadi mitra kultivasi ganda dengannya? Kekuatannya tidak buruk, pikirannya juga tidak buruk, mengikutinya tidak akan buruk, setidaknya dia lebih baik dari Su Yun itu kan? Mengapa? Jangan bilang kamu sangat suka Su Yun itu. Mendengar itu, wajah Hukian Mei berubah. Dia mendengus, kamu suka Su Yun itu. Apa bagusnya Suyun itu? Anda bahkan tidak mengerti alasan di baliknya. Tidak peduli seberapa lemah Suyun, atau seberapa kuat Liu Sindong, saya tidak peduli. Aku, Hu Qian Mei, hanya ingin sendirian. Mengapa saya harus mengikatkan diri pada seorang pria? Jika Anda mengatakan itu, mengapa saya tidak memperkenalkan Anda dengan Liu Sindong? Dengan penampilanmu, aku yakin dia tidak akan menolakmu. Mendengar itu, wanita berjubah hijau giok tidak berbicara lagi. Saat itu, kerangka kurus yang tampak aneh seperti eksistensi berlari. Itu mendarat di samping wanita itu dan membisikkan banyak bahasa iblis. Wanita berjubah hijau giok itu menganggukkan kepalanya dan mengerutkan kening. "Apa yang salah?" Hukian Mei bertanya dengan acuh tak acuh. "Daftar Sungai Gunung akan dibuka. Terlepas dari apakah misinya berhasil atau tidak, saya akan pergi dan menuju ke benua utara." "Heh, jangan bilang spirit di Mendau-mu juga memilih seseorang sebagai peserta unggulan. Jika itu masalahnya, maka saya harus mendukung Anda ketika saatnya tiba." Tujuan kami datang ke benua langit bela diri adalah untuk menemukan beberapa item dengan sifat spiritual yang kuat. Roh Iblis Dao kekurangan sumber daya. Kami hanya dapat menaruh harapan kami pada benua langit bela diri. Daftar sungai gunung telah mengumpulkan banyak ahli. Kami akan sangat tertarik dengan barang-barang yang ada di sana. Jadi saya harus pergi secepat mungkin. Bagaimana dengan sekte pedang abadi? Heh, saya telah bekerja sama dengan Anda dua kali. Pada akhirnya, kedua misi tersebut gagal. Sekte pedang abadi masih utuh. Anda bahkan tidak bisa menangani sekte pedang abadi kecil. Anda masih ingin pergi ke daftar sungai gunung. Apakah Anda tidak mencari kematian? Pemimpin sekte dari Sekte Pedang Abadi keluar. Dia tidak mudah dihadapi, tapi kali ini berbeda. Aku punya bala bantuan. Bala bantuan siapa? Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu. Mendengar itu, Hukian Mei sedikit tidak senang, tapi ini masalahnya, jadi dia tidak bertanya. Putri mereka ada di sini saat itu. Little Spirit, demon lainnya, berlari dan berbisik kepada wanita berjubah hijau giok. Siapkan semua orang, kita bisa bergerak kapan saja. Iya, setan roh kecil berlari ke bawah. Wanita berjubah hijau giok menoleh dan menatap Hukian Mei. Setelah kolaborasi ini, tolong jangan kembali pada kata-katamu. Jangan khawatir, aku akan memberimu peta sekte Pedang Abadi dengan kedua tangan. Hukian Mei mengerutkan bibirnya, mata besarnya mengungkapkan jejak kelicikan. Sangat bagus! Wanita berjubah hijau giok itu menganggukkan kepalanya, kemudian dia menghilang ke samping dan bersembunyi. Hukian Mei memimpin dua pelayan pribadinya dan berdiri di sana, menunggu. Tidak lama kemudian, Liu Xin Dong membawa anak buahnya ke atas gunung. Melihat Hukian Mei, wajah tanpa ekspresi Liu Xin Dong akhirnya menunjukkan senyuman. "Pelindung Hu, mengapa kamu memintaku datang ke sini di tengah malam?" Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut, "Tapi wajah Hukian Mei memerah. Dia tampak pemalu dan malu-malu. Bukankah aku memintamu untuk datang sendiri? Mengapa Anda membawa begitu banyak orang? Akan merepotkan untuk melakukan apapun nanti." Melihat itu, Liu Sindong tertegun. Dia belum pernah melihat Hukian Mei yang begitu menawan. Dia hampir tidak bisa bereaksi. Setelah beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, pelindung Hu, jangan bilang kau sudah memikirkannya. Anda berencana untuk mematuhi saya. Ai ai ai, ini semua salahku. Saya orang yang berhati-hati. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan pelindung Hu. Saya minta maaf. Saya kasar. Tapi ketika saya naik gunung, saya mencium sesuatu yang aneh. Saya selalu merasa ada tamu tak diundang di sini. Jadi, saya membawa lebih banyak orang. Apakah begitu? Mungkin bau aneh itu adalah bau pemerah pipi dan bedak di tubuhku. Hari ini, Kian Mei telah berdandan dengan cermat untuk bertemu pelindung Liu. Pemerah pipi ini, juga pemerah pipi baru terbaik di Square Heart City. Pelindung Liu, apakah baunya enak? Oh, apakah ini bau pemerah pipi? Tidak heran baunya enak, tapi itu terlalu jauh. Aku tidak bisa menciumnya. Kalau begitu, mendekatlah dan cium baunya. Hukian Mei tersenyum pada Liu Sindong. Liu Sindong ragu-ragu sejenak. Dia tidak maju. Apa? Jangan bilang pelindung Liu berpikir bahwa Kian Mei memiliki motif tersembunyi. Huh, Kian Mei sudah memikirkannya dengan matang. Kultivasi pelindung Liu tinggi dan bakatnya luar biasa. Jika saya bisa menjadi pasangan Anda, Kian Mei dapat dianggap telah menemukan rumah yang baik. Pada saat ini, apalagi yang tidak bisa saya mengerti. Pelindung Hu, kamu akhirnya mengerti kegilaanku. Tidak sia-sia bagiku melakukan begitu banyak untukmu. Liu Sindong tertawa, tapi tidak ada kegembiraan di matanya. Alasan dia menikahi Hu Qian Mei hanya untuk tubuhnya, demi menerobos, demi kultivasi. Semua orang tahu ini, tapi bagaimana mungkin Liu Sindong tidak memakan hidangan yang diantarkan ke depan pintunya? Dia segera berjalan menuju Hukian Mei. Terlihat sangat arogan. Kemudian, saat Liu Sindong mendekati Hukian Mei, lampu merah tiba-tiba meledak. Hukian Mei tiba-tiba mengeluarkan pedang pendek dari pinggangnya, dan dengan ganas berlari menuju Liu Sindong. Gerakannya secepat kilat, tanpa ragu-ragu, melihat itu, wajah Liu Sindong sedikit berubah. Tetapi dengan sangat cepat, dia pulih dan berkata, Pelindung Hu, jangan bilang bahwa pemerah pipimu dioleskan pada pedang pendek. Itu benar, datang dan cium baunya. Hu Qian Mei berkata dengan galak, pedang pendek terbang ke depan. Niat pedang lahir. Dang-dang-dang, banyak lampu dingin meledak. Jari-jari Liu Xin Dong bergetar. Sejumlah besar jarum hitam keluar dari pinggangnya dan melilit pedang pendek merah itu. Hu Qian Mei memegang senjatanya sendiri dengan erat. Dia berteriak kepada wanita iblis yang bersembunyi di kegelapan, lakukan. N. Suara wanita berbaju hijau keluar dari samping. Tapi, saat dia hendak memberi sinyal kepada bawahannya untuk bergerak, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Sinar cahaya jatuh dan segera meledak. Bunga cahaya raksasa muncul di langit. Langit gelap diterangi olehnya. Apa? Melihat itu, wajah Hukian Mei berubah. Pelindung Hu, saya benar-benar minta maaf. Sebelum saya datang, saya sudah memberitahu pemimpin sekte untuk datang dan melihat-lihat. Mungkin ada teman lain di sini yang layak untuk kita temui. Liu Sindong berkata dengan wajah bangga. Anda. Hukian Mei sangat marah. Dadanya yang penuh terus bergerak naik turun. Dia tahu bahwa pikirannya telah terdeteksi oleh pihak lain. Dia segera berkata kepada wanita iblis di sampingnya, tempat ini cukup jauh dari sekolah Ming Ying. Pemimpin sekte tidak akan terburu-buru ke sini secepat ini. Pergilah. Lumpuhkan Liu Xin Dong dulu. Siapa yang tahu bahwa kata-katanya akan bertemu dengan masa Ning? Setelah beberapa saat, Hukian Mei dapat dengan jelas merasakan bahwa energi yang bercokol di area tersebut semakin lemah dan menghilang. Hukian Mei? Aku tidak bisa mengambil risiko. Pemimpin sekolah Ming Ying tidak mudah untuk dihadapi. Misi ini dibatalkan. Aku tidak ingin semua cetak biru sekte pedang abadi lagi. Selamat tinggal. Brengsek. Hukian Mei sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan menyimpan pedang pendeknya. Dia mundur ke samping dan menatap Liu Xin Dong dengan ganas. Dia tahu bahwa misinya telah gagal. Meskipun dia seekor rubah, Liu Xin Dong lebih berhati-hati dan licik dari yang dia kira. Pada. Setelah beberapa saat, bunga cahaya mengeluarkan garis putih tipis dan mendarat di gunung.